Saus atau gerandong? Apa ini? Bamba. Untuk cuma serosi ya. Ini harga tadi 14 juta berapa? Ini harga pedet. Limosin jantan. Sekitar 5 bulanan itu. Ya, oh, 13 juta. Harga 13 juta nih. Boleh apa? Ini benih ada dua bakalan jenis limosin yang sekitar kan cukup bagus kalau saya lihat. Ini dua ini kriwul. Limosin cross mentak cukup lebar nih kalau saya lihat bagian punggungnya cukup bagus. Lebih start 6 bulanan juga ada yang bagus nih. Rambutnya cukup panjang, terasa juga cukup bagus. Bertanduk semuanya, hampir seharusnya. Rekop pintar nih Pak De? Betul ngerti nih. Betul ngertos? Ngerti, banyak support. Ya, nggak ada yang mana nih, nggak tahu harganya berapa ini teman. Ini biar Bundi, Bamba. Oh, cukup bagus nih. Rekopin tenan, Mbak. Rekopin tenan. Mostan, maksudnya rekopin pintan, baunya pintan, sanjangnya pintan, nyuwunya pintan. 12 kali 16 kali pindah 16 kali pindah 16 setengah. Oh 16 setengah. 16 setengah teman-teman. 16 setengah nih. Ini maksudnya cukup bagus kalau saya lihat. Ada 16 setengah ini. Ini ada jenis angus atau gerandong. Sesama jenis yang sama-sama hitam panjang. Niki item elek kopi dan pedete niki telas juta harga 13 juta nih teman. Jenisnya apa ya, limosin apa brangus ya, brangus sih teman. Usia lebih start 4-5 bulan. Cukup panjang kalau saya lihat sapinya ini dari leher sampai badannya kena sinar jadi belerang kameranya. Ketika banyak ada pedet simental aman. Ini masih proses nego. Proses lebih star 4 bulan. Cukup tebel ya kalau kita lihat. Harga berapa Pak? 15 juta. Mas, begitu tuh Pak. Oke. Aku shooting Mas. Ye. Ye ye. Si metal malbor. Ya. Usia kita minta sasi nih Pak, batang bulan. Ya, batang bulan. Batang bulan ya. Minta harga 15 juta. Yang nawar yang mana nih? Yang kaos kuning atau yang abu-abu Pak? Kuning. Oh yang kuning. Nawar kuning. Nawar pinta nih kok. Telus setengah po. Telus setengah. 13.500.
lawan. Wah, cukup bagus sama spesifikasi kakeknya. Malbor ya, sekitar 4 bulanan. Cukup tebal. Tanya nih teman. Ini kalau saya lihat sih bentuk palanya limosin, tapi coraknya metal. Jadi ini mungkin bentukannya limosin diberikan si mentalnya. Harga 15 juta. Nanti neko 13.500. Itu ada pedet berangus teman. Siap melapis setiap 4 bulan. Kita lihat spesifikasi. Rego pinten iki Pak De? 27 Pak, babon anak. Oh, babon anak. 27. Kalau dipisah berapa nih anaknya? 12. 12. Bentar, harga 12 juta nih, teman. Harga 12 juta. Job star 4 bulanan. 4 bulan kurang lebih Pak usia ya? Sekitar 4 bulan ya. Jantan jenisnya berangus. Brahman Angus. Oh, seperti ini spesifikasi sapinya. Hampir lebam semua tapi kayak ada merah ya. Mungkin juga ada cross limosinya kalau saya lihat. Orang merah di bagian punggung. Kepalanya. Ini ada yang cukup bagus kalau saya lihat. Jenisnya limosin. Usia lebih star 5-6 bulan. Ini juga ada limosin cross. Ini sapinya tadi, ini kepalanya cukup tebal kalau saya lihat bagian kepala. Cukup bagus teman. Mesinnya ini. Ini petak agak besar ini. Mungkin sekitar 10 bulanan. Mungkin 7-8 bulanan ya. Mas, punya yang jenengan, rombongan yang jenengan bukan? Ini pikir kok pinten sini ge Mas? Sini 14.8 Mas. 14.800. Kale Mas sinten iki? Mas Rosi, Mas. Rosi, saking Jogjan. Seragen mawon. Nomor HP-ne pinten Mas? Angsal lho dan. Ini kan kalau liput tang YouTube menawi mungkin enten sing berminat kale sapine jenengan. Oke, berapa Mas? 0813. Iya, terus? 0813. 9089. 1497. Mas Rosi ya. Ini harga tadi 14 juta berapa? 800. Kemudian yang sebelah sini, Mas? Niku 14. 14. 14.700. Terus niku bubule pinten, Mas? 15.500. Terus sandingnya niku limosine? Limosine 18.800. 18.800. Sama yang terakhir itu ya, sana yang pita itu yang gede. Ini harga mulai dari 14.800 sampai ini 14.000. Makasih ya Mas. Sama ini 15.500 sama ini 18.500 nih teman. Seperti ini. Sapinya ini cukup tebal kalau saya lihat. Usia lebih star 8 sampai 7 bulanan. Kalau ini agak besar. Ini update harga terbaru dari Pasar Hewan Saga untuk sapi pedet atau bakalan. Ini
memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.